mungkin pemerintah daerah sendiri menjadi pendidikan itu ada istilah pilah-pemilah. Ini ada gugus, ini ada inti, ini ada percontohan, ini ada akselerasi, berbagai-macam model. Ada SMA unggul. Saya dari segi nurani saya bertentangan sebenarnya terhadap hal ini. Karena saya tidak merasa saya hebat. Saya kan di sekolah biasa, itu bahwa Pak bisa melihat saya hanya lagi di Pulau Timur atau Pajang dan kemudian mengurus hari ini dan dulu di Jumatan Bogor, dulu ya, Jumatan Kelapa. Saya kan di sekolah di SD Mas Hajar itu dan kemudian SMP 38, kemudian SMA 16. Pada saat saya sekolah SMA 16 itu, SMA itu masih bapak. Tidak ada istilah namanya bercontohnya. Tapi alhamdulillah itu bapak-bapak. Saya hari ini dengan kawan-kawan bisa mengakses dana dari Inggris. Dana dari London kami akses langsung untuk kami kerjakan. Dan kami khusus program sebenarnya untuk kami laksanakan dikasih bahasa. Tidak sekolah di SMA Pertohan dan saya tidak sekolah di SMA Unggul. Malah SMA yang tidak terhitung. Ini pemilihan ini apa? Sebenarnya mendiskreditkan seseorang. Mau sekolah di mana? Belum tentu. Kadang-kadang anak-anak ada tingkat dengan SD, dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis apa apa. Tapi kadang-kadang ketika SMP itu bukan pinter. Ketika SMP ini pinter lagi. Waktu kuliah, kadang-kadang dua anak-anak itu. Tetapi kadang-kadang lulus kerja. Lewat kerja, waktu itu kerja hebat. Itu kan belum tentu anak. Mungkin waktu SD aja pandai. Ketika SMP belum tentu pandai. Ketika SMA, ya pandai itu pasti. Jadi anak-anak itu ada masa naik, ada masa turunnya sebenarnya. Tidak bisa dikatakan ini terbaik. Ini tidak terbaik semuanya. Saya melihat si Rafi MM tidak sekolah di sekolah yang sangat unggul. Jadi bupati, kita jadi bupati. Ya, anak pucuk lagi ya. Kami juga. Itu yang dibutuh sana juga jadi lebih gede. Ya kenapa enggak di SMA itu jadi lebih gede. Jadi pemilu bupati itu. Jadi selama ini ya kita hanya berfokus pada semua kegiatan umur. Sebenarnya semua berlian, semua intan, semua emas. Tapi ya kan ada saatnya, jelas kadang-kadang ada saatnya. Ya, dia lebih besar daripada gurunya. Tapi kan ini kadang-kadang pemerintah suka mempetak-petakkan ini sebenarnya. Sebenarnya ini tidak perlu dipetak-petakkan. Sama semua pendidikan sama, semua anak-anak itu sama. Tidak ada yang perlu dijelaskan dari ini. Kemudian dalam hal ini, kita harus dibanding ke luar Aceh. Kita tidak bisa menerapkan pendidikan misalnya di daerah Malang sana, pendidikan di Aceh Barat itu tidak bisa. Nah, aku lihat kalau hari ini pun kita bawa guru-guru terlibat ini ada artinya. Tapi kalau misalnya guru Aceh tinggi, Aceh Timur, Aceh Utara datang ke Aceh Barat, kalau Aceh Barat bagus, dia lihat contoh ini bawa ke sana, tidak jauh berbeda sana konek. Tapi kalau dari Jawa kita bawa sini tidak konek, tidak nyambung. Kalau di Jawa sana, kalau pengawas sekolah itu, itu pengawas sekolah, ada jatah dia mengawas 3 sekolah misalnya. Itu murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Di SD yang dia awasi itu, semua murid kenal sama dia. Dia masuk mengajar. Begitu dia masuk, ada guru lagi mengajar di depan, dia duduk belakang, nonton guru mengajar. Selesai 1 jam guru mengajar, pengawasnya ambil kapur, ngajar dia. Sehingga